Mestilah sakit. Mendengut ni ha. Aduh. Nah, Opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, macam mana Tok sarapan? Nanti Atok nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atok buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Iswo buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alas, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh. Nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Op. Sikit lagi. Op. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh? Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Sudah habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atok.
barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Kita dingin selamanya. Betul. Terima kasih, Abang Is. Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Yeah.
Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Huh? Beras murah ni, sedap. Uish, seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk berniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kak, nak ais krim. Jom, abang belanja. Korang nak ais krim apa? Yeay! Aku ni apa? Aku punya lepas sini. Aku nampak dulu. Mana ada? Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Tepi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Geraknya. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramai orang. Satu, dua, tiga. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit? Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, ya, Makcik. Is. Makcik balik ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Jom. Adik. Pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai.
kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Eh, mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Saya Upin. Teman-teman. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak. Kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya. Satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh. Orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul. Sangat ni.
terputus. Bye bye my guys. Yay, kita menang. Yay. Ha, dah menang. Pergi balik cepat. Akak nak pergi kedai. Akak pun cepat balik. Ha, ya. Budak-budak ni tak balik-balik. Apa? Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Ha, yelah. Ha? Loh, tak ada elektrik pula. Hello? Ha? Hello? Opa, apa tu cakap? Dia akan pergi cari. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Tapi, Opa dengan Akak mesti risau. Baik kita balik cepat. Macam mana nak balik?
Biasa mereka baru kita balik. Sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Ofa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Buat puting beliau. Biarlah tu. Pakcik, nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Opa! Opa! Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak,
Puting Beling dah bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul. Takut sangat tadi. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Degil. Angin Puting Beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga ke nampak? Upin, Ipin, pergi mandi. Macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam Puting Beliung berpusing dengan pantas akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, Puting Beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Boleh sampai rumah baru. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Ha, tu. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur? Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini.
orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ngene. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.